Ngomongin soal istimewa ulama dua juga nggak boleh? Enggak lah. Kenapa? Bagi kita nggak ada masalah cuma ulama itu. Apalagi ada sebelumnya ada pertemuan ulama pesantren, ulama besar-besar, ulama yang pimpinan pesantren. Jadi buat kita istimewa ulama dua itu tidak memiliki pengaruh apa. Tapi apa ada istimewa ulama pesantren lebih besar berarti Pak Yai? Kalau menurut kami lebih besar, kiainya lebih besar. Pak Yai, kalau kiainya kan menjadi perpecahan antara ulama. Ya tidak lah, silakan aja. Silakan Anda mau ke sana silakan, mau ke sini silakan. Kita sudah tenang karena kiai-kiai besar pesantren sudah mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi tenang sekali. Jadi istimewa ulama ini tidak berpengaruh terhadap. Ya kalau kami sih tidak melihat itu ada persoalan apa-apa. Ya. Jadi, itu tidak mau rizik menyerukan kepada para ulama untuk menjadikan rumahnya musuh penangan Pak Kiai. Tidak ada masalah. Saya kira itu hak ini. Untuk instruksi buat ulama-ulama yang mendukung Pak Kiai seperti apa nanti? Ya kita itu semua pesantren Pak. Dari Pulau Jawa ini ikut semua. Saya sudah keliling kemana-mana, jadi saya sudah dapat jaminan. Waduh, susah hitungnya.